Halo, ketemu lagi di Nesa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan lihat peternak ikan di daerah sini, dan di sini banyak ya ikan-ikannya, dan kita akan review ikan-ikan di sini. Ayo kita ke sana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bang. Pak. Pak. Ya. Lagi ngapain, Bang? Lagi nyotil, Pak. Nyortir. Mm-hmm. Nyortir ikan apa ini? Ikan koridoras, Pak. Koridoras. Mm. Wah, ini seru juga nih. Iseng-iseng, Pak. Nah, ya, ikutan ya nih. Iya, boleh, Pak. Nah, ini koridoras itu umuran berapa nih, Bang? Ini umur 25 hari, Pak. 25 hari. 25 hari. Mm-hmm. Segini ukuran S namanya, Pak. Ukuran S. Segini udah siap jual buat penampung-penampung teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Jaman. Saya usaha ikan hias dari tahun 98, awalnya ikut Mamang. Awalnya setelah lulus sekolah saya tekuni usaha ini sampai sekarang, sampai 15 tahun ada saya usaha. Awal cuma ikut-ikut aja, Pak, cuma hobi, senang, saya putuskanlah untuk terjun langsung buka sendiri dengan bimbingan Mamang juga awalnya. Oh, sebelum menonton video ini kasih like-nya dulu ya teman-teman, klik jempolnya, dan lalu jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Esa Vlog. Awalnya ikan neon, red nose, awal mula belajarnya, setelah berkembang-berkembang, ikut tren aja, Pak. Yang aktif saya kerjakan itu 4 jenis ekor, koledoras, kardinal, neon tetra, red nose, sama black neon. Selebih itu cuma ikan buat ya sampingan-sampingan aja, Pak. Yang paling mudah biasanya koridoras, dia mudah, kita cukup dengan kasih-kasih perlawanan saja. Ikan kardinal pun mudah, semua sih, Pak, agak mudah, tinggal kita aja perawatan aja yang kita harus sesuaikan airnya, kondisinya. Dia makan utamanya cacing sutra, sehari itu sekali, Pak, cuman dari sekali itu cacing itu bisa sampai 2 hari ada di akuarium habisnya tenar itu, selalu standby cacingnya, Pak. Pak, pernah ya? Ngalamin. Biasanya faktor ya penyakit. Biasanya penyakitnya waste spot. Yang sering tuh waste spot, apalagi ya. Kayak macam barangnya agak busuk, kurang kontrol juga. Kadang kita sibuk enggak kontrol. Kalau buat ikan sih, Pak, bisa dibilang kadang pinter, tinggal kita tekun ya. Kalau kita tekun, insyaallah, Pak, pasti ada jalannya. Tanya ya. Apa ya, Pak, tempat ya, Pak, biasanya tempat kurang, kadang juga adikan baru kita belum ngerti caranya, jadi kita belajar lagi dari nol lagi, Pak ya. Maunya kayak gimana ikan ini, biasanya jadi saya jadwalin, Pak, hari ini saya urus merayakan, besokannya urus yang gede besar-besar buat pengurasan, kita kuras, jadi 2 sekali, Pak. Hari-hari pertama kita urus yang kecil-kecil, urusannya yang masih larva-larva, hari keduanya itu kita urus yang besar-besar, kita kuras 2 sekali. Ya, kita pertama siapin induk dulu, Pak. Dalam satu tempat itu kita minimal baik ke perempuan, misalnya kita punya akuarium 1 meter itu laki hanya 20, ceweknya 30.
itu yang usia produksi ya sekitar umur 6 bulan ke atas. Umpannya juga kalau bisa jangan sampai putus, karena itu masalah juga buat kaleidoras. Kita kasih media pralon. Pralon. Dia berkembang mutir telurnya itu dari jam 7 sampai jam 12 siang. Setelah itu jam satuan kita angkat telur semua. Nanti kita pindahin ke akuarium kosong telurannya. Setelah 2 hari itu kita semua kita angkat pralonnya. Kita diemin saja, Pak. Sekitar umur 5 hari baru kasih pakan. Pakannya cacing, kita bantu sama artemia. Dia masalah juga kerja kerjanya setiap hari kita kuras, tetap pasti makan pagi, siang kita kasih paranetnya net buat media dead floor. Kita pasang jaring seperti ini, tujuannya biar telur itu nggak dimakan sama indukannya, seperti ini, Pak. Sudah, besok pagi kita panen telurnya di sini. Tujuannya ini media ini, Pak, tujuannya buat nggak dimakan saja sama indukannya. Iya, buat nutupnya. Pagi hari jam 7 kita angkat telurnya. Nggak jauh beda sama kaleidoras, Pak. Cuman bedanya dia diangkat, dia diambil, disedot telurannya. Lagi namanya mie itu, Pak, ya, kita malam bagi hidup ya, kadang kalau lagi bagus bisa 30.000 sebulan. 30.000 ya, minimal kalau sedikit tiketnya 10.000 masuk sebulan dalam ikan 80 pasang itu, karena kita ngeliat faktor cuaca, Pak. Kalau buat ikan hias, Pak, penjualan alhamdulillah semenjak saya main ikan nggak pernah bingung kalau buat penjualan, malah stok selalu berkurang karena permintaan banyak, pembelinya datang sendiri, Pak. Datang sendiri. Paling sekarang kita suka nganter juga, kalau memang sempat kita anterkan barangnya, ikannya. Ini prekor 110 perak, minimal ngambil 1.000 ekor. 1.000 ekor. Nah, kalau harga sih, Pak, nyamain di pasaran. Kalau kondisi lagi bagus, ikan bagus kondisinya. Kalau ikan lagi banjir, paling main di ukuran, Pak. Biasanya ukuran 1-1.5, sudah SM, jadinya S, gitu. Kalau memang ada yang minat, ikan kaleidoras, kardinal, black neon, hubungi kontak saya, 0877-8310-3239. Alamat Jalan Pita Jaya, Bojong Sari Baru, Sawangan, Depok. Datang aja kesini, selalu terbuka gitu. Kan nama saya Meli. Dulu saya sekolah di Sasmita Pamulang. Buka usaha ini sih ya nggak ragu sih, emang dari awal dia sukanya ini, dari awal usaha udah ini ikan, jadi ya nerimain aja gitu ya, sekarang, sampai sekarang sampai punya anak dua tetap masih di usaha ikan, emang dia hobinya itu ya. Jadinya mau gimana lagi. Alhamdulillah sih buat untuk makan mah cukup lah gitu, ya.
dari pagi ya paling ya pasti masak dulu ya, selesai masak baru bantuin suami kayak sortir ikan apa packing gitu. Kayaknya kalau lagi ikan lagi bagus terus pengiriman juga bagus, ya dukanya kalau ikan pada mati pasti pusing, pasti udah siap mau dijual tiba-tiba mati gitu, pada celeng ikannya kayak gitu, akhirnya nggak jadi packing, kan gagal jadi nyeduh gitu tuh. Kalau bawa itu sih enggak sih, cuman emang karena yang ramai ikan kayak gini paling pengen kayak niat buat online gitu, karena kan lagi marak online nih, pengennya sih pengen kayak gitu, cuman pengen nambah buat akuarium dulu sih. Usahanya biar lebih giat lagi, biar bisa nambah akuarium kayak gitu, apalagi bisa kebeli tanah mah. Abang Lompok ini gimana tentang usaha ini? Harapannya sih pertama, sekarang kan ada masalah COVID ya, mudah-mudahan cepat berlalu COVID-nya, karena pengaruh sekali dengan pengiriman buat luar negeri, jadi agak-agak tersendat lah kiriman itu. Ya mudah-mudahan ya pemerintah juga harus proaktif lagi, karena selama ini saya rasain kurang proaktif pemerintah Depok, kayak kooperasinya kurang mendukung. Itu ya sih Pak. Ya oke, teman-teman, tadi kita sudah ngobrol sama Bang Andi dan Pak Meli. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, dari usaha itu tidak langsung besar, semuanya dari kecil. Ya, yang penting kita sabar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog.